Sebelum menonton video ini, tolong klik like, subscribe, dan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Kita mulai saja ya. Yang perlu kita siapkan pertama alat dan bahan seperti lem tembak dan isinya. Lalu tutup botol bekas dan kain flanel yang sudah dipotong bulat sesuai ukuran. Kita kira-kira saja ya ukurannya, terserah kalian buat seberapa. Lalu ada tali kur, karena saya ingin membuat dua warna, jadi saya menyiapkan dua warna tali kur, hijau dan pink. Lalu setelah itu kita siapkan juga pita kain warna putih atau warna apa, terserah kalian sesuai keinginan kalian. Lalu setelah itu besi gantungan kunci. Sekarang kita mulai membuat ya. Pertama, lem kain flanel pada tutup botol. Di sini saya sudah mempunyai yang sudah dilem ya, jadi saya menggunakan yang sudah ada saja. Sekarang kita tempel tali kur di atas tutup botol menggunakan lem tembak. Kita putar. Yang rapi ya, teman-teman. Pokoknya seperti itu terus sampai permukaan tutup botol tidak terlihat lagi ya. Setelah semua permukaan tutup botol, sekarang kita lanjut ke atas kain flanel ya. Kita bentuk menyerupai topi. Kalau misalkan lebarnya sudah cukup, kita bisa memotongnya ya. Setelah itu kita bikin yang kedua ya, warna pink. Caranya sama seperti yang pertama, yang warna hijau. Kita tempel tali kur melingkar di atas tutup botol sampai permukaan tutup botol tidak terlihat lagi dan berbentuk seperti topi. Kita bisa merapikan dengan cara menggunting sisi-sisi yang masih terlihat atau yang tidak rata. Selanjutnya kita potong pita kain, kita tempel. Ikat berbentuk pita agar terlihat lebih manis ya. Lalu kita lem agar pita tidak lepas-lepas. Lalu
setelah itu kita pasang besi gantungan kuncinya. Untuk merapatkan lubang besi, kita bisa menekan dengan gunting ya. Kita pasang juga pada yang warna hijau ya. Setelah itu baru kita pasang besi gantungan kuncinya. Sudah selesai, cantik kan hasilnya?